tahukan bahwa hari ini tanggal 13 April 2024 merupakan H2 plus 2 untuk pelaksanaan posko Lebaran 2024. Untuk data yang bisa kami sampaikan per 8.00 tadi pagi untuk keberangkatan di wilayah Daop 1, di sini ada beberapa stasiun keberangkatan, khususnya stasiun Pasar Senen dan stasiun Gambir serta stasiun-stasiun Daop 1 lainnya. Untuk keberangkatan hari ini total sebanyak 35.000. Jadi artinya untuk pemudik yang pasca Lebaran masih ada 35.000 penumpang. Di antaranya yang keberangkatan dari Gambir adalah 11.300, kemudian yang dari Pasar Senen sebanyak 23.550. Artinya di sini penumpang masih tetap lumayan tinggi daripada hari-hari biasa. Karena kemarin masih cukup tinggi, dan yang paling tinggi adalah hari ini kita melayani kedatangan. Ya, untuk saat ini adalah pasca Lebaran, di mana penumpang yang dari kota-kota lain atau dari daop lain menuju ke wilayah Daop 1, khususnya turun di Pasar Senen dan Stasiun Gambir, itu untuk kedatangan hari ini sebanyak 46.474. Itu nanti tanggal 13 yang hari ini, 14, 15, sama-sama di atas 44.000, bahkan sampai 46.000. Jadi kesiapan kami untuk menyambut penumpang-penumpang yang dari luar kota menuju Daop 1 Jakarta, pertama kali adalah kami menghimbau kepada para penumpang, baik yang di atas KA maupun yang di stasiun, khususnya pada yang membawa anak-anak yang dalam pantauan, jangan sampai ada yang tertinggal. Kemudian barang bawaan, jangan sampai ada yang tertinggal. Pada saat di atas kereta, pastikan kereta api saat akan turun berhenti secara sempurna. Tidak usah tergesa-gesa,